Hai guys, pada episode kali ini aku akan membahas rumah dengan ukuran 5 x 6,5 meter. Rumah ini bisa dibangun dengan budget 50 juta loh. Walau di ukuran terbatas, rumah ini tetap tampil keren dan memiliki gaya yang unik. Penasaran? Let's go! Pada tampilan fasad, rumah ini menggunakan atap plana dengan struktur kayu yang ditutup atap dengan material genting berbahan tanah liat. Rumah ini dikombinasikan dengan perpaduan warna putih dan biru pastel serta adanya sedikit area hijau menambah nilai estetik pada tampilan rumah ini guys. Sebelum masuk ke dalam bangunan, mari kita lihat denah dan potongan pada bangunan ini guys. Rumah ini memiliki satu lantai dan ada area mezanin sebagai area tambahan untuk kamar anak kalian guys. Pada area bawah terdapat satu ruang keluarga, dapur, kamar mandi, serta kamar utama, dan terdapat area mezanin yang difungsikan sebagai kamar anak. Gimana guys, makin penasaran dengan interiornya? Let's go! Walau di ukuran terbatas, rumah ini tetap tampil keren dan tidak kalah dari rumah tetangga yang lainnya guys. Terdapat area setapak yang menuju ke arah rumah. Rumah ini dinaikkan setinggi 45 cm dengan ketinggian tiap anak tangga 15 cm dan di sampingnya terdapat taman mini. Mari kita masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah sudah terlihat area dapur. Dapur ini memiliki kitchen set yang berukuran 3,05 meter dikali 65 cm. Terdapat satu kompor tanam, satu sink, dan area khusus yang difungsikan untuk meletakkan kulkas. Pada bagian atas kitchen set terdapat storage yang difungsikan sebagai area untuk menaruh peralatan dapur rumahmu. Usahakan dapurmu terlihat bersih dan rapi ya guys. Pada samping area dapur terdapat ruang keluarga. Ruang keluarga ini berukuran 3 x 2,5 meter. Kombinasi warna dinding biru pastel dan putih membuat ruangan ini menjadi lebih cerah. Terdapat satu sofa, satu rak custom untuk TV yang diberikan kisi-kisi memperindah tampilan desain ruang keluarga ini guys. Tidak lupa juga sumber cahaya dan udara tetap bagus pada rumah ini ya. Mari masuk ke dalam kamar utama yang berada tepat di depan ruang keluarga. Kamar utama ini berukuran 3 x 2,5 meter, cukup untuk double spring bed dengan ukuran 2 x 1,6 meter, satu lemari, dan terdapat kisi-kisi dari kayu sebagai pemanis area kamar tidur utama ini guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Mari kita menuju area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 2 x 1,8 meter. Kombinasi antara granit coklat, kisi-kisi dari holo yang di finishing putih, dan tembok berwarna putih membuat area kamar mandi ini yang berada di lahan terbatas tidak kalah keren dari desain ruangan yang lainnya guys. Terdapat satu kloset duduk dan satu shower. Mari naik ke area mezanin yang memiliki akses menggunakan tangga dari bahan holo yang di finishing hitam. Area mezanin ini kami fungsikan sebagai area kamar tambahan untuk anak kalian yang umurnya di atas 10 tahun ya guys. Atau kalian bisa mengubah fungsi area mezanin ini sesuai keinginan kalian, seperti ruang kerja misalnya. Gimana menurutmu desain rumah kali ini guys? Apakah desain rumah ini cocok untuk rumah kalian? Yuk berikan komentarmu mengenai desain rumah kali ini agar kami bisa terus mengembangkan desain rumah yang kita idam-idamkan, guys. Jika kalian suka, tekan like. Jika tidak suka, tekan dislike. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Serta yuk follow IG kami. Oke, thank you and see you in the next video. Bye-bye.